pukul 8.30 sampai pukul 12.30 ada seminar keagamaan di AAS Hidayat Daud yang salah satu pematerinya adalah Abu Tobi Bambahdi. Jadi bagi yang ada dua waktu, mari sama-sama kita hadir di ruang event hall AAS Hidayat Daud besok pagi jam 8.30. Baik, kami persilahkan kepada penanya berikutnya. Ini dari sebelah kiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang mulia, anak Tuan Jailani dari Lampinem Labui. Lentuan Ngetayang Nabadu Badung Kohal. Yang pertama aku tentang masalah hadis Qudsi. Yang ingin Ngetayang sini aku yang pertama pengertian hadis Qudsi dan firman Allah atau ayat Quran. Kemudian yang kedua aku tentang masalah ayat Quran yang narik 66 ayat yang segolong di besok baru mau biang di besok. Kemudian berkaitan dengan yang aku yang ketiga kibat asbab sehingga terjadinya ayat di besok. Mungkin hanya yang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih hadis Qudsi yang langsung daripada Allah kepada Nabi, yang hadis Nabi, yang Nabi dari Nabi, perkarangan Nabi, perbuatan Nabi dan pengakuan Nabi. Hadis Qudsi langsung daripada Allah kepada Nabi. Apakah secara ilham yang kata cara rampung itu dan Allah menyampaikan hadis Qudsinya kepada Nabi. Firman Allah yang melalui malaikat Jibril. Sesuatu keputusan hukum atau cerita dan sebagainya yang oleh malaikat Jibril itu mufalamah fa'lau mahmud. Belum dia pun memikir malaikat Jibrilnya yang kata-kata itu telah berhenti Allah tapi kadang pahaman yang telah kita namunan rupanya ke ku yang tugas saja ku salah apa lo ku ayat yang berdua ku tugas lain berdua jadi yang disampaikan oleh Jibril kepada nabinya firman Allah dan berkata dengan ayat suci Al-Quran. Banyak tentang badungnya yang mesok yang anak luapan anak luapan banyak pertanyaan kenapa terjadi mesok yang anak yang gak kata berkata Allah Ta'ala panggilnya sehat kebun fitnah karena kita mau maju kami kunjungi kata-kata itu sebenarnya kefitnah peraturan Allah disesuaikan dengan kondisi dan apa bahwa tiawai juga jadi pakai rodo kali mau guru itu dengan seperti ayat peperangan awal satu lawan walaupun hadir itu awal itu satu lawan dua karena Islam itu semua walaupun roh tapi di roh dan yang wajib itu secara itu yang aku berdoa kukuri karena Islam berani di roh lawan dua le lagi-lagi yang kira-kira disesuaikan Allah dengan keadaan apa maka yang terjadi nasah dan esok tidak ada hukum awal didatangkan hukum yang baru yang menyebabkan Allah dan Allah anak ketua